Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Di sini untuk stemannya saya pakai standar E. Cuman senar 6-nya saya drop ke D. Kalau versi aslinya itu drop C, cuman tuningnya di D. Kemudian A, F, C, G, yang awalnya D jadi C. Oke? Oke, sekarang kita mulai di bagian yang pertama, yang kayak gini. Tekan senar 2 fret 3, senar 1 fret 5 ya. Kemudian dilakukan bergantian ya. Kemudian naik ke fret 6 di sini. Lakukan dengan cara yang sama. Seperti ini. Oke, kita coba mainkan pelan-pelan. Oke, next di bagian yang kedua yang seperti ini. Petik senar 2 fret 3, 1 fret 5, diulang-ulang ya. Kemudian 1 fret 6, 2 masih fret 3, 1 fret 6, 1 fret 5, 2 fret 3, 1 fret 5. Oke, terus geser ke fret 6 seperti ini. 2, 1, 2, 1, kemudian 1 fret 10, 2 fret 6, 1 fret 10, 1 fret 8, 2 fret 6, 1 fret 8, 1 fret 6. Oke, kita mulai pelan-pelan. Oke, kita coba mulai dari awal. Oke, lanjut di bagian yang ketiga yang kayak gini. Petik senar 6 dan 5 open string. Kemudian di mute. Oke. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Oke. Kemudian 6 fret 3, 6 fret 2, 6 open string, 6 fret 2, 6 open string lagi. Oke. Kemudian akres 5 seperti ini bentuknya. Terus E yang dipetik senar 5 dan 4. Oke. Yuk, sekarang kita mulai pelan-pelan. Kita mainkan dengan tempo normal. Nah, ini dimainkan dua kali ya. Oke, kita mulai. Lanjut di bagian yang keempat yang kayak gini. Petik senar 6 fret 3, 6 fret 2, 6 open string, 6 fret 2, 6 open string lagi. Nah, ini dilakukan 4 kali ya. Oke, kita mulai. Lanjut ke akres 5 ya di sini. Kemudian E.
Oke, sekarang kita coba mulai. Nah, di bagian yang kelima sama persis seperti di bagian yang ketiga, yaitu yang seperti ini. Oke, sekarang kita coba mainkan dari tengah ya. Lanjut di bagian berikutnya. Tekan senar 3 fret 2, kemudian petik senar 4 open string dan 3 di fret 2 seperti ini ya. Nah, ini dilakukan bergantian ya. Kemudian 4 fret 3, 3 fret 5 seperti ini. Sama persis bergantian seperti ini. Lanjut di bagian selanjutnya seperti ini. Petik senar 4 open string, 3 fret 2, 4 open string, 3 fret 2, 4 open string, 3 fret 2, kemudian 3 fret 3, 4 open string, 3 fret 3, 3 fret 2, 4 open string, 3 fret 2. Kemudian geser 4 fret 3, 3 fret 5. 4 fret 3, 3 fret 5, kemudian 3 fret 7, 4 fret 3, 3 fret 7, 3 fret 5, 4 fret 3, 3 fret 5, 3 fret 3. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan. Di bagian berikutnya ya kayak gini. Petik senar 4 open string, 3 fret 2. Ini 6 kali ya kayak gini. Kemudian lanjut seperti ini. 2 fret 5, 4 fret 3, 2 fret 5, 2 fret 6, 3 fret 5, 2 fret 6, 2 fret 5. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Kita coba pelan-pelan. Di bagian yang terakhir persis sekali seperti di bagian yang tengah, yaitu seperti ini. Oke, sekarang kita coba mainkan dari tengah supaya kalian lebih jelas. Thank you.
Oke, cukup segini dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya.